السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Pengurusi, Ahli-ahli Jawatan Kuasa, Tuan-tuan, Puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah terdapat bertemu lagi dalam kuliah kita ni tuan-tuan. Menyambung kembali daripada surah Al-Ma'idah. Ya, ayat, ada beberapa ayat yang kita belum huraikan tuan-tuan ya, iaitu yang kata ulama' ayat ini yang paling payah bacaannya, Arabnya, tafsirannya, maknanya dan hukumnya. Dan terlalu panjang untuk dihuraikan, iaitu ayat 106 hingga 108. Ayat 106 hingga 108 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati ithnan. Innal wasiyyati ithnan dzawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Wahai orang yang beriman, panggillah saksi di antara kamu ketika kamu menghadapi mati, sedangkan dia hendak berwasiat. Iaitu dua orang saksi yang adil daripada kamu, atau dua orang lain bukan daripada kamu, yakni bukan Muslim, sekiranya kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa kematian. Sekiranya kamu berasa curiga, hendaklah kamu tahan dua orang saksi yang bukan Muslim itu sesudah selesai solat, supaya keduanya mengangkat sumpah atas nama Allah. Kami tidak akan meninggalkan menjual sumpah dengan dusta kerana hendak mengambil keuntungan sebahagian sekalipun terhadap orang-orang yang mempunyai pertelian kerabat dengan kami. Dan tiadalah kami sembunyikan penyaksian yang diperintahkan Allah. Jika kami berbuat demikian, nescaya jadilah kami daripada orang yang berdosa. فَإِنْ عُثِرُوا عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَتُهُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Sekiranya kedapatan bahawa keduanya melakukan dosa tidak jujur, maka dua orang lain tampillah menggantikannya daripada waris si mati yang terdekat, lalu bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya penyaksian kami ini lebih besar daripada penyaksian keduanya, dan tiadalah kami melampaui batas. Dan jika kami melampauinya, nescaya jadilah kami orang-orang yang zalim. Dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha aw yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itulah yang lebih mendekatkan supaya mereka mengemukakan penyaksian mengikut yang sebenarnya, dan mereka takut akan ada pula sumpah daripada waris sesudah sumpah mereka. Takutlah kamu kepada Allah, dengarlah perintahnya. Allah tidak memimpin
Allah tiada memimpin orang-orang yang fasik. Kata Imam Makki bin Abi Talib, inilah ayat ayat ini yang paling payah, yang paling panjang tafsirannya, ya, paling susah penjelasannya. Apa tuan-tuan ya. Jadi dalam ayat ini, ayat 106. Ayat 106. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang beriman untuk menyediakan saksi bagi orang yang sedang menghadapi kematian. Maknanya dah tak ada harapan misalnya untuk hidup lagi, untuk menyaksikan wasiat yang hendak diwasiatkan sebelum orang itu meninggal dunia. Jadi saksi hendaklah daripada kalangan orang Islam. Sebanyak dua orang saksi. Sifatnya mestilah adil, jujur dan boleh dipercayai. Tapi sekiranya tidak ada saksi daripada kalangan orang Islam, boleh dilantik saksi daripada kalangan yang bukan Islam, kalau dah tak ada orang Islam. Tapi sekarang ni barangkali tak ada lah. Mengambil saksi daripada orang yang berlainan agama ni dibolehkan sekiranya terdesak, terpaksa. Misalnya dalam perjalanan. Dalam perjalanan atau sebagainya. Dan sebab ayat ni turun, mengikut setengah-setengah mufassirin, ayat ni sebab apa ayat ni turun? Ada dua orang Nasara bernama Tamim bin Aus Ad-Dari dan Adi bin Badda keluar dari Madinah berniaga ke Syam. Kedua-duanya pergi belayar bersama dengan seorang Muslim yang bernama Budail, iaitu hamba. Yang bernama Budail, yang hamba kepada Amr bin Al-As. Semasa mereka bertiga dalam perjalanan, Budail sakit. Jadi Budail ini menulis surat wasiat mengenai jumlah harta perniagaannya yang masih ada. Dan surat itu diselitkan di antara barang-barang perniagaannya. Dia juga telah berwasiat secara mulut, lisan, kepada dua orang kawannya tadi yang beragama Nasrani, supaya menyerahkan semua hartanya kepada keluarganya kalau dia meninggal. Apabila Budail meninggal, Tamim dan Adi balik ke Madinah. Barang-barang segera mereka serahkan kepada ahli keluarga, dan keluarga Budail menerima barang-barang tersebut, dan ada sepucuk surat wasiat di antara barang-barang tadi tentang jumlah harta yang ditinggalkan. Budail cerita berapa harta dan sebagainya. Setelah mereka periksa satu-satu, mengikut kenyataan surat wasiat, ada satu bijana daripada Perak yang bertatahkan emas mengandungi 300 miskal perak, tapi tak ada. Dalam senarai barang tu ada satu bijana bekas air daripada Perak yang bertatah emas, dan dalamnya pula ada 300 miskal perak. 300 miskal ni saya tak tahu berapa gram lah tuan-tuan ni, tapi tak ada. Ketika ditanya tentang barang-barang tadi kepada Tamim dan Adi yang bukan Islam tu, keduanya menyatakan, kami tak tahu. Yang kami terima daripada Budail hanyalah barang-barang ini dan surat. Surat pun dia tak tahu. Sebab Budail selitkan surat-surat itu di antara barang-barang. Keluarga Budail menunjukkan surat itu kepada keluarganya, kepada keduanya. Maknanya surat tadi itu ditunjukkan kepada dua orang kawan dia tadi. Tapi keduanya tidak mengaku mengambil dan tidak pula sembunyikan. Kami tak tahu. Kami tak ambil dan tak sembunyikan bekas yang mengandungi perak tadi. Berlakulah pertengkaran di antara mereka. Akhirnya mereka membawa kes itu kepada Nabi SAW. Kedua-duanya tetap tidak mahu mengaku dan mengambilnya, maka turunlah ayat ya ayyuhallazina amanu, ayat yang ke-106 tadi. Dengan turunnya, Rasulullah telah menahan keduanya mengikut yang diperintahkan oleh Allah. Dan selepas baginda menunaikan solat asar, kedua-dua orang tadi diminta bersumpah. Bersumpah, sekiranya kamu berasa curiga, dalam ayat yang ke-106 itu,
Maknanya jika saksi itu mencurigakan, apa tu, ada kemungkinan berbuat khianat, hendaklah dia bersumpah atas nama Allah yang menyatakan dia bersumpah itu bukan mencari keuntungan sekalipun, keuntungan keluarganya, tidak meniat apa berniat menyembunyikan barang ataupun sumpah, dan hendaklah menyebut dirinya akan terkena sumpah orang yang berdosa jika berbohong. Itu ayat 106. Baik, ayat 107. Setelah kedua-dua orang tadi memberikan sumpah di hadapan Nabi, maka mereka pun pergi. Tetapi tidak berapa lama kemudian, bijana perak itu dijumpai orang di Mekah. Oh, jumpa pula. Bekas itu kat Mekah. Jauh. Dan ahli waris Budail menghadapkan keduanya kepada Rasulullah supaya diadili. Dua orang tadi, Tamim dengan Adi ini, tangkap bawa balik kepada Nabi. Sebab barang tu yang hilang jumpa di Mekah. Dengan turunnya ayat ini, Nabi menyuruh dua orang ahli waris Budail, iaitu Amr bin Al-As dan Muttalib bin Abi Wada'ah, untuk bersumpah pula atas nama Allah untuk menolak penyaksian. Nak tolak apa tadi? Dua orang, Tamim dengan Adi tadi, sumpahnya nak ditolak dengan sumpah yang baru daripada keluarga Budail. Untuk mengembalikan bekas tadi yang berisi perak tadi dengan ayat fayuqsimani billahi la syahadatuna ahakku min syahadatihima, maka keduanya bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya penyaksian kami ini lebih besar daripada dua orang tadi. Maksudnya, dua orang ahli waris ini diminta supaya bersumpah untuk menolak sumpah yang telah dilakukan oleh dua orang tadi, iaitu Tamim dan Adi, bahawa sumpah mereka benar, dan sedangkan sumpah Adi dengan Tamim tadi itu tipu. Istimewa sumpah ini bukanlah diucapkan untuk melanggar atau melampaui batas. Ya, akhirnya menyebutkan diri mereka akan terkena sumpah. Siapa yang berbohong akan terkena sumpah. Okey, itu ayat yang ke-107. Yang ke-108. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan hikmah dilantik saksi-saksi tadi. Ya, dzalika adna ayyatu bisyahadati ala wajhiha ayyakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim. Itulah lebih dekat supaya mereka mengemukakan penyaksian mengikut yang sebenarnya. Maksudnya, cara bersumpah yang begitu berat yang diucapkan oleh orang yang menjadi saksi dalam wasiat dengan melakukan di hadapan orang ramai dan masanya pula selepas solat adalah sebaik-baik cara agar apa dia? Agar saksi itu bersumpah dengan benar, bukan tipu. Dan juga sebaik-baik cara untuk menakutkan rahsia dirinya akan terbuka disebabkan adanya pihak waris yang bersumpah membantah pula sumpah dia tadi. Jadi takutlah kamu kepada Allah. Wattaqullaha wasma'u. Allah Ta'ala itu maha. Allah Ta'ala itu takutlah kamu kepada Allah. Kerana apa? Dan dengarlah perintahnya. Perintah Allah. Jadi, setelah beberapa lama kemudian, Tamim Ad-Dari dan yang menjadi apa? Sebab turunnya ayat tadi, dia telah masuk Islam di hadapan Nabi dan telah mengaku bahawa maha benar Allah dan Rasulnya. Sayalah orang yang mengambil bijana itu. Betul. Kenapa bekas tadi tak ada? Dia dah diambil oleh Tamim. Dia sembunyikan sebahagian daripada harta Budail. Tuan-tuan, faham tuan-tuan? Itu. Akhirnya, kebenaran akan terbukti. Tapi orang ni kena ambil sumpah lah. Tapi masa tu Tamim ini belum beragama Islam. Kemudian lepas tu dia baru masuk Islam. Itu tentang sumpah yang boleh dilakukan walaupun saksi itu
bukan orang Islam. Ini kes yang jarang-jarang berlaku lah tuan-tuan. Jarang-jarang berlaku. Yauma yajma'ullahur rasul walladhi Yauma yajma'ullahur rusul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka antal 'allamul ghuyub. Pada hari rasul-rasul itu dikumpulkan oleh Allah, yakni pada hari kiamat, maka Allah menyatakan bagaimanakah sambutan orang-orang terhadap seruan kamu. Maka rasul-rasul itu menjawab, tiadalah ada pengetahuan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Ayat ini, ayat 109, mempunyai hubungan dengan ayat yang terdahulu. Takutlah kamu pada Allah pada hari rasul-rasul akan dikumpulkan, iaitu hari kiamat. Iaitu pada hari itu nanti rasul-rasul akan ditanya, kamu telah menyampaikan dakwah, macam mana orang menyambut dakwah kamu? Tu maksudnya. Ya. Jadi tujuan Allah Taala tanya rasul ni untuk kenapa Allah Taala tanya rasul? Macam mana sambutan orang-orang yang menerima dakwah itu? Yang telah sampai dakwah ya, ni macam mana sambutannya? Maka tujuan ini adalah untuk mencela sebahagian daripada perbuatan umat yang mendustakan para rasulnya. Contohnya umat Nabi Nuh. Ya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala tanya, Nuh, apakah engkau telah menyampaikan seruan aku? Ya, sudah wahai Tuhanku. Siapa saksi kamu? Umat aku. Maka ditanya kepada umat Nabi Nuh, apakah Nuh telah menyampaikan seruan aku? Apa jawabnya? Tidak, ya Allah. Tak ada. Umat dia kata, Nuh tak menyampaikan seruan dia. Menipu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Nabi Nuh tu hidup hampir 1,000 tahun dengan dia. Ya, hampir 1,000 tahun Nabi Nuh duduk. Dan mereka yang kufur tu mati, tenggelam dalam banjir besar, tu pun masih tak mengaku lagi. Lalu siapa nak jadi saksi? Maka dipanggil umat Muhammad. Umat Nabi Nuh kata, macam mana umat Muhammad yang tak bertemu dengan kami, kami pun tak jumpa dia, dia pun tak jumpa kami, duduk pula di akhir zaman, tiba-tiba jadi saksi kami. Tak puas hati. Maka ditanya kepada umat Muhammad, macam mana kamu tahu Nuh telah menyampaikan seruannya? Maka kata umat Muhammad, kami tahu melalui lisan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Habis. Sebab itu umat Muhammad itu, umat Muhammad ni tuan-tuan kita ni dipanggil syuhada a'lan nas. Saksi atas sekalian manusia. Walaupun kita tak hidup zaman dia, tapi kita diturunkan Al-Quran yang ceritanya macam-macam. Itulah dia kelebihan umat Muhammad dan kelebihan Al-Quran. Baik. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada para Nabi itu, macam mana umat kamu? Tidak ada pengetahuan bagi kami. Maknanya tiadalah pengetahuan kami mengenai umat tersebut. Ya, sebagaimana pengetahuanmu, ya Allah, engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Kami tidak mengetahui sebenarnya akan kesudahan nasib mereka. Yang kami tahu hanyalah apa yang mereka katakan, apa yang mereka kerjakan, ya, ketika kami masih hidup. Dan bila kami telah meninggal, kami pun tak tahu. Ya, para rasul itu tak tahu apa yang berlaku selepas daripada itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara gaib. Dikuatkan para rasul ini menyatakan, innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau, ya Allah, sajalah yang mengetahui akan perkara-perkara gaib. Baik. Itu ayat. Maknanya apa tuan-tuan? Tidak ada satu pun
yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, masuk ayat yang ke-110. Ayatnya panjang, tuan-tuan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam zkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idh ayyadtuka bi ruhil qudus. تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تحلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa anak Maryam, kenanglah olehmu akan nikmat aku yang aku limpahkan ke atas kamu dan ke atas ibu kamu, yaitu ketika aku menguatkan engkau dengan roh suci, yakni Jibril, engkau bercakap-cakap dengan manusia semasa masih bayi di dalam buaian dan semasa tua. Dan kenanglah aku ketika aku ajarkan pengetahuanmu, ajarkan kepadamu kitab dan hikmah kebijaksanaan, begitu pula Taurat dan Injil. Dan kenanglah pula ketika engkau berbuat daripada tanah seperti buntut burung dengan izin aku, kemudian engkau hembuskan kepadanya lalu ia menjadi burung dengan izinku. Dan engkau sembuhkan orang-orang yang buta dan bersakit sopak dengan izinku. Dan kenanglah pula ketika engkau mengeluarkan orang yang mati dengan izinku. Dan aku tahan anak-anak Israel daripada kebinasaan, daripada membinasakan engkau. Dan aku tahan anak-anak Israel daripada membinasakan engkau ketika engkau memberi keterangan-keterangan kepada mereka. Dan berkatalah orang-orang yang kufur daripada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi ayat ini ya, idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ya, maksudnya tujuan Allah menyebutkan peristiwa ini untuk memperingatkan kepada orang-orang Nasara yang terlampau keji tutur katanya dan sesat iktikadnya. Sebab apa? Menganggap bahawa Allah itu mempunyai isteri dan anak. Ya, Allah mempunyai isteri dan anak. Ataupun tujuannya apa dia? Memperdengarkan kepada umat pada hari kiamat tentang keistimewaan Nabi Isa. Ya, keistimewaan Nabi Isa yang mempunyai apa tuan-tuan ya? Ya, hikmah apa, mukjizat-mukjizat ya? Ya, dan disuruh bersyukur atas nikmat Allah ya? Kepada ibunya ya? Kurniaan Allah kepada Nabi Isa dan kepada ibunya Maryam ya? Ibunya itu dijadikan semulia-mulia perempuan pada zamannya, dibersihkan daripada sifat keji dan dipilih di antara perempuan daripada sekalian alam. Ya, dan ketika aku memperkuatkan engkau dengan roh suci, ingat ni Jibril. Jadi Jibril ini ini yang menjadi persoalan dalam agama Nasara. Dia ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Ya. Dan ada pula ajaran sesat dalam agama Nasara, ada Tuhan Ibu pula. Dah bukan tiga, dia ada empat. Ini ajaran sesat, ajaran dia lah tuan-tuan. Macam-macam lah tuan-tuan ya. Dia pun banyak mazhab, banyak apa tu, pecahan-pecahan dia yang macam-macam. Dan ya, dan ini, dan Rohul Kudus ini dipanggil sebagai Holy Spirit. Holy Spirit tu Rohul Kudus. Rohul Kudus kita Jibril. Jibril itu tetap malaikat. Isa itu tetap manusia yang diangkat menjadi Rasul. Dan Maryam itu perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala
Lalu sebahagian besar ulama kita menyatakan bahawa Maryam adalah wali perempuan. Dia ada karamah. Sebelum dia melahirkan Nabi Isa, Maryam ini ada karamah dia, tuan-tuan. Apa karamah? Ketika Nabi Zakaria masuk, dia sentiasa melihat ada makanan. Aina laki hadha? Daripada mana buah ini? Huwa min indillah. Kata Maryam, datang daripada sisi Allah. InsyaAllah, tuan-tuan. Makanan datang dari langit untuk Maryam. Itu maknanya dia ada karamah. Dan dia itu adalah wali. Apa karamah dia lagi? Melahirkan anak tanpa bapa. Dan itu Nabi Isa. Itu karamah dia. Yang datang selalu kepada Maryam. Yang datang kepada Maryam dan Nabi Isa siapa? Jibril. Dia tak ada kena-mengena. Allah tetap Allah. Ya, bukan mereka itu bersekutu, apa bersama-sama, bukan. Itu kepercayaan kita, ya. Maryam tetap manusia yang diangkat, dimuliakan oleh Allah Taala, iaitu wali karamah. Nabi Isa diangkat menjadi rasul, dan Jibril itu Jibril ketua kepada sekalian malaikat. Habis, selesai masalah. Tak ada nak campur aduk dan sebagainya. Itu pada pendapat orang-orang Nasara. Jadi Nabi Isa ini Allah Taala sebut id ayyatuka bi ruhil qudus. Apa dia? Engkau selalu kami kuatkan engkau dengan Jibril, roh suci. Apa maknanya? Nabi Isa ini sentiasa diiringi oleh Jibril untuk membantunya, memberikan ilham, pengetahuan. Dan dengan bantuan Jibril ini, Nabi Isa berkata-kata dalam buayan. Nabi Isa ini mukjizatnya dalam buayan dia berkata-kata. Orang-orang mengkeji mak dia, kan. Mak dia ni orang baik, duduk dalam mihrab. Tempat yang khusus. Sebab telah dinazarkan oleh ibunya, isteri Imran. Itu yang ada surah Ali Imran tu, tuan-tuan. Ali Imran, keluarga Imran. Imran ni bapa, isterinya nama Hanna. Hanna, mak kepada Maryam. Dia bernazar, kalau dapat anak, anaknya akan dijadikan bekerja untuk rumah ibadat. Tapi yang lahir itu perempuan, tetap juga diletakkan. Baik. Lepas tu, tuan-tuan, Maryam ini melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa ini dalam buayan dia bercakap-cakap sebab orang mengkeji mak dia. Mak dia orang baik-baik, keturunan orang yang mulia. Masya Allah. Itu dia punya cubaan dia, tuan-tuan. Lalu dia membersihkan tuduhan ini, dan semasa bayi lagi dia dah berkata-kata. Baik, dan Nabi Isa ini sudah tua, selepas itu dia diturunkan daripada langit. Makna nanti, tuan-tuan, ya. Dan ketika diangkat pada usianya 33 tahun. Masa ia sedang muda dan belum lagi tua. Tapi nanti bila dia tua, dia akan diturunkan ke dunia bersama-sama dengan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Itu pada kepercayaan kita, fahaman kita, iman kita, itu begitu ceritanya. Baik. Dan ketika wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmah wat tawrata wal injil. Dan kenanglah ketika aku ajarkan kepada kamu kitab dan hikmah, kebijaksanaan. Maksudnya apa? Daripada nikmat yang patut dikenang tadi, Allah Ta'ala mengajarkan Nabi Isa ini hikmah, kitab, Taurat. Taurat sebelum tu, di kalangan Bani Israel sebelum tu tak ada Injil lagi. Masih Taurat.
syariatnya syariat Nabi Musa. Syariat, tata cara kehidupan, cara ibadat. Cumanya pada kepada Nabi Isa ini diturunkan Injil. Injil dia bukan merubah syariat. Injil tak merubah syariat. Dia beza dengan Al-Quran. Al-Quran merubah seluruh syariat-syariat yang lama. Sudah tidak terpakai. Syariat yang lama terbatal dengan turunnya syariat baru, iaitu syariat Muhammad yang ada dalam Al-Quran. Cuma Injil ini hanya cerita-cerita, doa-doa, puji-pujian dan sebagainya. Dia tidak merubah syariat. Tetapi para pendeta ini merubah semuanya. Pendeta-pendeta dia, tuan-tuan, merubah semuanya. Apa yang ada dalam kitab itu tak dipakai lagi. Sebab pendeta-pendeta dia kata tak payah pakai, tak payah. Dari kuasa tu siapa? Ayat ni yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendeta-pendeta itu dah jadi macam Tuhan. Sebab dia menghukum halal haram ikut suka hati dia. Itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tangan-tangan yang merubah isi kandungan kitab. Dan Nabi Isa ini diberikan apa dia? Pembelajaran, hikmah, kebijaksanaan dan mengetahui rahsia-rahsia ilmu pengetahuan Taurat, yakni kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa istakhluqu min at-tini ka hay'ati at-tayr bi idzni. Dan kenanglah ketika aku menyuruh engkau memperbuat tanah bentuk burung dengan izin aku, kemudian burung itu hidup. Di antara nikmat Allah kepada Nabi Isa, mukjizat tentang kenabian, iaitu dapat membuat patung burung dengan tanah dan patung itu hidup dengan izin Allah. Mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, orang yang buta, sesuai dengan zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa, orang sibuk belajar perubatan. Jadi mukjizatnya bersifat itu. Zaman Nabi Muhammad, orang sibuk dengan kesusasteraan. Sebab itu mukjizat Nabi Muhammad itu Al-Quran yang mengalahkan semua sastrawan-sastrawan Arab jahiliyah Quraisy. Zaman Nabi Musa, berkembangnya ilmu pengetahuan sihir. Maka Nabi Musa pun mukjizatnya sesuai untuk melawan sihir-sihir, ahli-ahli sihir Fir'aun tadi. Dia punya kesesuaian, mukjizat itu sesuai dengan zaman dia, tuan-tuan. Dan sebab itu, dan yang paling hebat sekali apa, tuan-tuan? Yang paling hebat kepada Nabi Isa, menghidupkan orang yang telah mati. Tuan-tuan, itulah paling tinggi dalam ilmu perubatan, tuan-tuan. Kalau boleh menghidupkan orang yang telah mati, tuan-tuan, Masya Allah, dia lah doktor yang paling kaya kata dunia. Berapa pun bayar. Ini doktor ni. Mak saya meninggal. Dah meninggal. Kasih hidup balik. Itu kecemerlangan ilmu perubatan. Kalau boleh hidupkan orang yang telah mati. Semua orang nak hidup lama, tuan-tuan, tak nak mati. Dan macam-macam orang buat. Maharaja Cina yang pertama itu, apa nama dia? Shi Huang Ti. Maharaja Cina yang pertama yang menyatukan seluruh tanah besar Cina. Dia menyamakan sistem. Semualah diseragamkan, buat tembok lah segalanya. Tembok besar negeri Cina zaman tu, waktu tu masih tanah ya. Tanah. Hanya pada zaman dinasti Ming. Zaman dinasti Ming ni zaman Melaka. Itu sama. Baru dibuat batu. Maharaja Shi Huang Ti ni dia nak hidup lama. Jadi dia suruh dia punya doktor-doktor dia buat ubat. Dipanggil ubat keabadian.
Tapi doktor ni, ya zaman tu, pengetahuan zaman tu, apa yang dibubuh dalam ubat keabadian ni tuan-tuan, raksa. Tahu raksa? Kan? Raksa yang dibubuh, sebahagian daripada ubat itu campurannya raksa. Bukan menambah keabadian, mempercepatkan mati Maharaja ni. Maharaja ni bukan hidup lama, cepat mati. Ya, itu orang nak hidup lama. Macam-macam tuan-tuan, orang nak hidup lama. Ya, tak nak sakit. Ya, nak hidup lama. Ya, macam Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit. Bersin pun tak pernah. Ya, sebab itu dia anggap dia Tuhan. Dia kufur. Ya, dia menganggap diri dia Tuhan. Jadi Nabi Isa ini menyembuhkan penyakit-penyakit yang susah zaman itu, penyakit buta, sopak. Ini mukjizat dia, menghidupkan orang yang telah mati. Ya, ya, dalam surah Ali Imran. Ya, terdahulu dalam ayat yang ke-49, dengan izin Allah Nabi Isa menghidupkan 4 orang yang sudah mati. Ya. Hidupkan 4 orang, 3 orang daripadanya hidup lama sampai mendapat anak, dan seorang lagi iaitu Sam bin Nuh telah meninggal dunia 4000 tahun dulu tapi hidup sekejap aja. Yang 3 lagi itu hidup lama. Ada 4 orang yang dihidupkan, yang 3 ni hidup lama lagi. Satu yang dihidupkan sekejap aja, anak Nabi Nuh, Sam bin Nuh, hidup sekejap padahal dia telah mati 4000 tahun dulu. InsyaAllah. Itu mukjizat tuan-tuan. Dan Allah mengingatkan, menggagalkan pakatan orang-orang. Dan apa jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Isa daripada dibunuh, ditangkap oleh orang-orang Rom. Dan orang-orang Rom ini dapat maklumat daripada siapa? Daripada orang-orang Yahudi juga. Dan sebahagiannya maklumat itu daripada anak murid Nabi Isa. Sebab ditawarkan duit, wang. Lalu ada seorang yang khianat. Yang khianat itulah mukanya ditukarkan sama dengan muka Nabi Isa. Waktu Nabi Isa diangkat ke langit dan dia ditukarkan mukanya, dan dialah yang disalib. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa dimuliakan. Tuan-tuan, mana yang lebih mulia dalam cerita Nabi Isa ini? Kalau versi orang-orang Nasrani, Nabi Isa disalib. Tapi dalam versi Islam, Nabi Isa diangkat ke langit. Mana yang lebih mulia? Kan? Tu yang orang dia tak faham. Saya kebetulan tengah study sikit tentang perbahasan Islam dengan Kristian, tuan-tuan. Bila tengok semua kitab-kitab dia ni, tuan-tuan, berterabur tu, berterabur. Bukan berterabur. Jauh antara satu versi dengan satu versi itu, lain dia punya ceritanya, lain jumlahnya, nombor, angka. Lepas tu mana satu yang betul? Kita tengok tu pun, dia beza Quran. Pergilah mana, Quran tetap sama. Yang ini tengok, yang ni lain. Baca yang ni lain, baca yang ni lain. Ceritanya lebih kurang sama, tapi dalam ceritanya lain. Angkanya berbeza-beza. Sini 10, sini 100, sini 200. Mana satu betul? Bes. Nampak kan? Bila campur, ada campur tangan manusia, maka dia jadi rosak. Nampak sangat ada campur tangan manusia. Dan cerita-ceritanya pula, kadang-kadang, ya, cerita-cerita yang tak masuk akal. Cerita-cerita yang tak masuk akal, ya, diceritakan Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ini orang jahat. Masya Allah. Beza dengan Al-Quran. Al-Quran menganggap bahawa itu mereka tu para Nabi dan dimuliakan. Jadi mana lebih baik, tuan-tuan?
cerita-cerita yang ada dalam kitab mereka yang mengkeji para nabi dengan cerita yang ada dalam Al-Quran yang mengangkat nabi-nabi ini lebih mulia daripada apa yang mereka cerita. Itu biasa dia. Kalau dari segi akal logik pun. Jadi seolah-olah kita baca kitab tu macam macam cerita dongeng, macam cerita tak masuk akal. Dan berbeza-beza pula versi ini, versi ini, versi ini. Oh, serabut tuan-tuan. Kan? Beza dengan Islam. Dan mengangkat nabi-nabi itu pada darjat yang tertinggi. Ya. Baik, azan. Tuan, kita sambung sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz auhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Ingatlah ketika aku, yakni Allah, memberikan wahyu kepada ilham kepada hawariyin, orang-orang yang setia dengan Nabi Isa. Berimanlah kamu kepada aku dan kepada Rasul aku. Maka jawab mereka, kami telah beriman dan bersaksi sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Muslimun. Ini nak menunjukkan bahawa tuan-tuan, bahawa Hawariyun itu Muslim. Dan Muslim itu telah ada sejak daripada zaman dulu lagi. Agama yang sama, agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Hawariyun pun kata kami Muslim. Yang pelik kan, bukan Muslim itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Kami Muslim. Allah Taala kata beriman kepada aku dan Rasul aku. Ya Allah, kami beriman, bersaksilah bahawa kami ini telah Muslim, yakni berserah diri kepada Engkau. Ini Islam ni bukan sekarang, bukan pada zaman Nabi Muhammad. Cuma yang orang bezakan syariat, tata cara. Tata cara memang berbeza. Tata cara ibadat. Tapi akidahnya sama. Tuhan yang satu. Tidak ada anak, tidak beranak dan diperanakkan. Jadi ini Allah Ta'ala menyuruh kepada Hawariyin. Hawariyin ini dipanggil sahabat Nabi Isa, dipanggil Hawariyin, Hawariyun ataupun Hawariyun. Nabi Muhammad dipanggil sahabat. Itu beza dia tuan-tuan. Jadi penyokong-penyokong Nabi Isa. Nikmat itu apa dia? Ilham. Ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pengikut Nabi Isa. Dan ilham itu sama juga yang diberikan kepada ibu Nabi Musa. Dan ilham Allah Ta'ala kepada lebah untuk membuat sarang jauh di atas, jauh daripada penempatan manusia, di atas bukit, di pokok-pokok kayu. Jadi Allah Ta'ala ilhamkan. Ilham ni bukan wahyu. Ilham ni
macam idea lah, fikiran. Baik, adapun ilham yang diturunkan dalam hati Hawariyun ini apa dia? Menyuruh mereka beriman kepada Nabi Isa dan disambut baik, kamilah beriman. Ya, kami bersaksi bahawa kami ini orang-orang Muslim. Bi anna muslimun. Yakni dalam hati mereka kepercaya kepada Allah dan Rasulnya. Percaya kepada Allah dan Rasulnya. Tak ada. Tuhannya satu. Tak ada tiga, tak ada empat. Tak beranak, tak ada isteri. Tak perlu. Ini satu konsep yang amat berbeza. Pelik tuan-tuan ya. Selalu saya sebut daripada zaman Nabi Adam, Adam, Idris, Nuh, Hud, terus tak ada konsep Allah Ta'ala ada anak, tak ada. Tapi tiba-tiba zaman Nabi Isa, tiba-tiba Allah ada anak. Apa hal? Dari dulu, daripada zaman Nabi-Nabi yang terdahulu, tak pernah ada cerita Allah Ta'ala ada anak. Tiba-tiba, sampai zaman Nabi Isa, tiba-tiba Allah Ta'ala ada anak. Ada seri pula tu. Apa perlu? Kan? Tak perlu. Dan satu lagi konsep. Konsep dia apa tuan-tuan? Setiap yang lahir berdosa. Setiap yang lahir berdosa. Dosa siapa? Dosa warisan. Warisan daripada siapa? Daripada Adam. Sebab bila dia berdosa, kan, melakukan kesalahan di syurga, dicampakkan ke dunia, jadi anak cucu dia pun berdosa. Mana baik dengan Islam? Kulu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanhi aw yunassiranhi aw yumajjisani. Setiap yang lahir itu suci bersih. Lahir aja bersih, tak kira bapak dia siapa. Walaupun bapak dia dengan mak dia berzina, na'udzubillah, anak dia tetap bersih. Sebab tu tak boleh panggil anak dia anak haram. Kita yang panggil anak haram. Kan? Yang haram mak bapak dia buat kerja haram. Anak tu suci bersih. Kan? Tak kira lah dia siapa, lahir aja bersih. Walaupun mak bapak dia tidak beriman. Kata Nabi apa dia? Lepas tu, barulah mak bapak dia. Fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kemudian mak bapak dia lah nak bagi dia jadi Nasrani ke, Majusi ke, Yahudi ke. Mak bapak dia. Ini dalam Islam ni mana lebih baik? Kita tak ada. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak akan memikul dosa orang lain. Nabi Adam buat salah, dia apa anak cucu dia berdosa pula? La ilaha illallah. Mana lebih baik dengan Islam? Kan? Kalau kita cakap tu pun, dia pun tak boleh jawab, tuan-tuan. Kan? Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan duniawi. Sebanyak orang ni masuk, tuan-tuan. Banyak jadi Kristian ni bukan beriman sangat, tuan-tuan. Sebab apa? Yang masuk ni sebab apa? Dia tak nak melakukan apa dia? Dia menganggap bahawa Islam ni berat. Nak kena tutup aurat, tak boleh makan itu, tak boleh makan ini, solat satu hari lima kali, kena puasa. Macam-macam. Jadi bila masuk agama dia, bebas. Tak ada apa. Tak ada apa amalan. Hanya percaya. Percaya masuk. Sebab itu Islam selalu diperingatkan. Orang Islam, Allah Ta'ala peringatkan dalam Al-Quran, iman amal soleh, iman amal soleh. Itu pentingnya amal soleh. Orang dia hanya beriman, iman pun tak betul, amal soleh langsung tak ada. Kan? Ini kesesatan. Sesat. Tuhannya tetap sama. Tapi dia tokok tambah. Sama juga macam Yahudi. Tuhannya percaya kepada Allah, tapi ditambah itu, tambah ini. Dan kalau nak tengok konsep Tuhan yang jelas, konsep Tuhan yang jelas adalah konsep ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas, tak beranak, tak diperanakkan, berkuasa di atas segala-galanya, mentadbir
alam ini dan memberi rezeki pada semua. Kan? Dah, cukup. Tak ada belit-belit, tak ada beranak, tak ada itu. Tuan-tuan tengok cerita Tuhan dalam agama lain, tuan-tuan. La ilaha illallah. Macam-macam. Gajah, rimau, segala macam binatang. Serabut, tuan-tuan tengok. Pening gitu. Kan? Macam-macam konsep. Dan konsep-konsep ini pula, tuan-tuan. Apa tuan-tuan? Macam mana? Payah je soalan. Macam mana? Ini masalah bila orang itu hilang jati diri dan nilai dia. Apabila orang itu hilang jati diri dan nilai dia. Macam mana seorang itu nak dihilangkan nilai jati diri dan menganggap orang lain lebih hebat? Macam mana dia nak menghilangkan jati diri? Seorang itu, ini yang dilakukan oleh penjajah. Hapuskan sejarah. Putuskan dia dengan hubungan dia dengan bangsa dia yang terdahulu. Macam itulah. Orang Islam hari ini, diputuskan hubungan dia dengan sejarah Islam. Sampai mereka tak mengetahui kehebatan orang Islam sendiri. Dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang rendah harga diri. Dan akhirnya puji orang lain. Betul. Sedangkan bangsa dia, Islam itu lebih hebat daripada orang lain. Islam itu lebih hebat daripada orang lain. Betul, tuan-tuan. Apabila orang salib datang pada abad ke-11 itu, tentera salib datang, dia ingat orang Islam ni tak ada tamadun, ganas. Rupanya bila dia sampai ke negara Arab, dia tengok orang Islam ni, negara Islam ni lebih maju daripada Barat, daripada Eropah. Ada undang-undang, ada semua, ada semua sistem pemerintahan, kehakiman, undang-undang, semua ada. Dia pun terkejut. Jadi apa yang kita datang? Akhirnya mereka datang ni bukan semata-mata nak perang sangat. Dia merompak. Merompak. Kekayaan bak balik. Dan termasuk yang dirompak atau apa dia? Bagus juga dirompak ni. Kitab-kitab pun dibawa balik. Siapa dulu lebih maju? Kita ke dia? Kita lebih maju. Dan kalau tak, Andalus itu, Andalusia, tidak dipanggil sebagai the torch of Europe, lampu suluh Eropah. Eropah jadi maju sebab apa? Sebab ada Andalus yang menjadi penghubung antara tamadun Islam dengan tamadun Barat. Sebab bila Islam maju, tamadun Barat dipanggil zaman apa, tuan-tuan? Dark Ages, Middle Age, zaman abad-abad pertengahan.
Bila dia jadi zaman Renaissance? 1453 sama dengan zaman kejatuhan Konstantinopel. Nampak? Zaman dia, dia sendiri meletakkan zaman dia tu zaman apa? Zaman mundur. Zaman pertengahan. Kan? Zaman gelap. Kita bukan, itu tafsiran dia. Zaman kita zaman perkembangan ilmu pengetahuan, zaman hebat, zaman kemajuan. Berapa ramai orang Islam yang tahu? Tak tahu. Sebab itu dia kata, siapa yang memodernkan kita? Barat. Padahal kita yang memodernkan Barat. Ni. Betul. Macam mana nak hilangkan jati diri dia? Putuskan hubungan dia dengan tradisinya. Putuskan anak-anak muda hari ini dengan sejarahnya. Putuskan anak muda dengan kehebatan bangsanya. Dia akan jadi bangsa yang lemah. Bila bangsa dia lemah, dia akan cari kekuatan. Lalu dia akan mencari Barat. Dan akan menjadi pemuja-pemuja Barat. Yang Barat pun dah hancur sekarang. Orang kat sini sibuk masuk Kristian. Kat sana gereja tutup. Gereja tutup, dibeli jadi masjid. Kerisauan-kerisauan Eropah ni tuan-tuan. Sampai saya baca satu artikel. Bagaimana nanti kalau majoriti Britain menganut Islam. Sedangkan Queen, Raja England mesti menjadi ketua kepada gereja Anglican. Tinggal raja je. Akan berlalu zaman. Apa Angela Merkel cakap? Berapa tahun dia mentadbir Jerman? Islam akan menguasai Eropah. Dia cakap lah. Islam akan menguasai Eropah. Tuan-tuan. Nampak? Tuan-tuan. Yang kita, Eropah nak jadi Muslim, yang kita jadi Barat. Kan gila. Sebab apa? Kita tak tahu sejarah. Sebab apa? Kita tak tahu asal-usul. Sebab apa? Kita menjadi pemuja Barat. Kita tak tahu kehebatan orang Islam. Okay. Barangkali menjawab. Cukuplah tuan-tuan. 9. Sambunglah pula minggu depan. InsyaAllah. Jadi sebab tu bila orang tak belajar sejarah, kan dia akan ditipu oleh sejarah. Sejarah tu penting. Tapi bila sebut, budak pun tak minat belajar sejarah tuan-tuan kan. Itulah berjayanya Barat. Bila dia memutuskan jati diri seorang itu dengan diputuskan asal usul. Ya, ceritanya, sejarahnya. Betul? Tuan-tuan nak belajar kitab lama Melayu? Oh, pergi ke England. Pergi ke Leiden, Belanda. Di England itu, School of Oriental and African Studies. University of London. Kalau di Belanda tu University Leiden. Tuan-tuan ya. Kat situ, siapa yang tukang bawa buku banyak-banyak? Stanford Raffles. Dan satu lagi, Frank Swettenham. Tentu tu, Frank Swettenham, nama pelabuhan Kelang lama. Orang Melayu kita panggil apa? Orang kita panggil Port Swettenham. Saya pun pening, apa Port Swettenham? Rupanya Port Swettenham. Pelabuhan Kelang dulu, nama-nama sebelum tukar zaman British, tuan-tuan. Tak ramai orang yang tahu. Tu yang kerja dia, bawa balik semua buku-buku Melayu. Ada buku macam mana nak buat meriam. Buku nak macam mana nak buat meriam. Macam mana nak membidik senapang. Orang Melayu bukan panggil senapang, istinggar. Orang Melayu dah ada dah. Senapang. Sebelum British datang. Kan? Tuan-tuan tengok cerita perang orang Melaka lawan Portugis. Berapa banyak senapang Melaka, berapa banyak senapang Portugis. Ingatkan orang Melaka berang dengan parang, dengan pedang.
keris tuan-tuan. Tak. Tuan-tuan, itu sebahagian daripada kehebatan orang dulu yang hilang dalam sejarahnya. Jadi orang menganggap bahawa barat itu hebat. Lalu dia menjadi pemuja barat. Barat dah hancur tuan-tuan. Ya, barat dan hancur. Tinggal apa dia barat ni yang orang puji dia? Agama hancur, budaya hancur, adat tradisi dah tak ada. Tinggal teknologi saja tuan-tuan. Sebab itu mereka bermati-matian nak lawan China. Eh? Kalau orang dunia berkiblat kepada China, orang akan tinggalkan barat tuan-tuan. Sebab itu dia berjuang nak jadi nombor satu. Kalau China maju, orang semua akan berkelibat ke China dari segi teknologi dan akan tinggalkan barat. Barat habis. Orang tak berdagang dengan barat. Apa nak pergi jauh-jauh? Kita beli barang dekat saja. Nampak tak tuan-tuan? Nah, daripada sejarah kepada falsafah, akhirnya kepada ekonomi. Sebab itu barat dia cuba nak menguasai dunia, sebab dia tak nak hilang. Tinggal satu je kekuatan dia tuan-tuan. Kalau nilai duit dunia yang didasarkan kepada perniagaan, didasarkan kepada dolar, habis. Orang tak nak pakai dolar. Melingkup habis. Tinggal tu je. Kalau orang dah dunia ni tak nak pakai dah dolar ni tuan-tuan, habis. Selesai dah. Memang terlungkup lah dia. Wallahu'alam. Saya nak habis dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.